Alhamdulillah di hari ketiga kita telah menemukan dua korban atas nama Arvan dan juga Rizky. Arvan ditemukan pada pukul jam 10 pagi, sekitar kejauhan 1 meter, dan 1 jam kemudian ditemukan lagi si Rizky, sekitar 800 meter dari LKP. Jadi kedua korban telah ditemukan dan langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan. Setelah ditemukan hal ini, unsur-unsur yang terlibat dalam operasi gigitan SAR dinyatakan keberadaan masing-masing dan dinyatakan di... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!